Segunung cita-cita, generasi perkasa. Disinilah bermula Serambi Mekah, nama julukan. Kini destinasi para ilmuwan menjejaki kegemilangan terbinalah Madinatussalam panci lambang pengukuhan umat, mewangi iman dan takwa. Madinatussalam, sahutlah seruan Islam, curah keringat dan jasa membenih jiwa yang redha. Madinatussalam, 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 Madinatussalam. Serambi Mekah, nama julukan. Kini destinasi para ilmuwan menjejaki kegemilangan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام، وفقنا لكسب الأسباب المانعة من تسرب هذا الوباء إلينا وعلينا، فاصرف عنا وعن أولادنا وأزواجنا وبيوتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا وعن مؤسساتنا وعن المسلمين والمسلمات وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوان أخوات sidang majlis ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama membuka hati, membuka telinga, buat persiapan untuk kita menerima ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada wahyunya dalam Al-Quran pada hari ini dengan surah Yusuf insya-Allah ayat yang ke-54 hingga seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، الله، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا
ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل الحمد لله Dapat kita membacakan beberapa keratan ayat Allah daripada surah Yusuf 54 hingga sampai kepada 96 dan mendengarnya dengan tadabbur akan ahsanal qasas yang Allah Taala dapat hadiah kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka marilah kita teruskan mengikuti sejarah titam belayat perwatisat tentang da'watu Yusuf alaihi salam di mana lah ni kita tinggal bahawa ni Yusuf duduk dalam penjara lagi dan telah dimahkamahkan Yusuf tadi didapati Yusufnya sebagai seorang yang cukup benar bersih dan bijak dan penegasan itu dari Yusuf sendiri dan daripada Zalekha yang menjadi kukarani dia sendiri dengan katanya wama ubarri'u nafsi wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim masyaallah nasallallah Salamah minan nafsi ammaratan bisu La ilaha illallah Illa ma rahima rabbi Farhamna ya Allah Kama rahimta Yusuf alaihi salam Maka seperti mana kamu tu beri rahmat pada Yusuf Maka beri rahmatlah kepada kami Warham awladana Wa zurriyatina wa azwajana Min ammaratun bisu na'udzubillahi nafsu ammaratun bisu innaka ghafurur rahim ya Allah lepas pada tu apabila selesai dah belaka cuti dah hukum katanya Yusuf bersih keluar daripada penjara lalu kamsang daripada raja kata pergi ambil Yusuf keluar bawa pakaian Yusuf untuk sesuai dengan orang yang keluar dari penjara tidak lagi waktu tubik dengan pakaian penjara penjara dia ada pakaian khusus dia guk ni ada pakaian nah hak rencam tu raja kata cabut pakaian tu buah pakaian yang hebat pergi dengan berbagai-bagai kehebatan lah kata waqala al-maliku raja lah berkata u'tuni bihi bawalah Yusuf tu mari ke aku Ya Allah Utuni bihi Bawalah Yusuf tu mari berjumpa dengan aku Astakhlishu li nafsi Supaya aku Nak menjadikan dia orang yang khah Untuk aku bermusyawarah dengan dia
Abang Yusuf ni bijak. Boleh tak ambil mimpi dia lagi. Kemudian dia hajak tubik, dia tak jauh tubik, mereka boleh menyelesaikan masalah dia, memberi keadilan kepada dia dulu. Jangan tubik sebagai seorang yang salah, dia tak sah. Tubik sebagai seorang yang telah diiktiraf tentang benar dia, bersih dia. Bukan dia semata-mata nak tubik dan dia tak ada kira tubik masuk, kira tak ada, tak ada. Dia ni orang bersih, orang nyata kata dia bersih. Maka setelah mana raja sendiri mengadili, panggil fuak-fuak perempuan-perempuan yang menjadi kukarani itu, mari maka perempuan itu pakat mengaku belaka, kata Yusuf ni adalah orang yang tidak patut dituduhkan dia dan tidak patut dipenjarakan dia. Lalu itulah, nampaklah raja kata Yusuf ni orang kena zalim dan bijaknya Yusuf. Dan bukanlah Yusuf tu makna katanya, nah, duk nak takut daripada penjara. Bahkan penjara ahabbu ilayya di si Yusuf. Nah, penjara adalah lebih dikasihi daripada maksiat yang ditawar atau diajak oleh orang-orang yang nak minta dia buat maksiat. Yusuf pun mari. Yusuf pun dibawa keluar dari penjara. Falamma kallamahu, maka tak kala Yusuf itu mengadap raja dan ia bercakap dengan raja, serta nyata bagi raja kecerdikan Yusuf, kemuliaan Yusuf, kebersihan Yusuf. Orang ni apabila kita dengar kecek reti, selalu kata orang ni orang juh, orang tak juh. Terutama orang radak raja ni reti tak kata. Dia orang bijak dari raja ni. Nah, dia dengar Yusuf kecek, dia kata orang ni masya Allah luar biasa. Mai saya tamada, kon mai tamada. Apabila dia dengar kecek, ya, tak ada nak tengok gapa. Memang rupa-rupa dia comel. Rupa dia comel, segak. Rupa dia tu sangat-sangat menarik. Cakap dia pula sangat-sangat mulia, bijak. Falamma kallamahu, maka tak kala Yusuf kecekkan dia atau raja kecekkan dia, raja kata selalu dah, qala, berkatalah, bertitahlah oleh raja kepadanya, innaka al-yawma ladaina makilun amin, sesungguhnya engkau he Yusuf pada hari ini seorang yang berpangkat tinggi lagi dipercayai di kalangan kami. Mung ni orang aku dah, orang beri wangku. Oh, dia raja kata gini, enggak tak ada arah dah orang dalam dunia ni. Nah, kerana nah, dia sebagai orang ada kuasa, terutama kerajaan bukan Islam. Di si rakyat tu apabila dengar raja kata gini, dah tu kak nyunjung-nyunjung demo lalu dah Yusuf ni. Nah, kerana apa? Kerana ini adalah bagi lemah tak ada tu apa. Sekadar tu tu padai dah. Innaka al-yawma ladaina makinun aminun. Makin mana hebat kau duduk ke tegak dan sangat-sangat dipercayai. Yusuf pun kecek-kecek lagi, kecek mari. Nampak kata raja ni nak guna dia dari segi nak mengaturkan kenegaraan negeri Mesir. Maka dia nampak katanya bagi dia tu ada kuasa untuk nak mengatur negara dalam bentuk ekonomi dan bentuk keuangan. Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia. Nah, dan sesuai dengan dia sebagai mari duk takbir mimpi, katanya lembu gemuk dimakan oleh lembu kuruh tu. Nah, dan adanya 7 tangkai yang subur dengan 7 tangkai yang kering. Dia takbir mimpi ni menggambarkan ekonomi Mesir dalam masa 2-13 tahun lagi ke atas. Tergambar di sisi dia kerana dia selalu dipimpin oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia nampak kata kezoliman itu memang ada di kalangan kerajaan Mesir. Dan tak ada siapa nak boleh selesai daripada kezoliman ni melainkan dia yang nampak tu. Jadi apabila kita nampak nah benda mungkar berlaku, falyughayyirhu biyadih, naklah dia tu ubahkan mungkar tu dengan tangis sendiri, mana dengan tubuh pada sertai dalam benda nak ubahkan mungkar ni. Mungkar buat ekonomi ni bahaya benar.
menyebabkan merusuk. Pagi tadi saya dengar daripada Lubnan, cukup merusuk ekonomi negeri Lubnan. Sudah tentu merusuk tadi kena ada sebab daripada beberapa kebocoran ke tembok ke kejorangan dari segi mengatur ekonomi negara. Perbandaharaan negara itu sudah dirusakkan oleh tangi-tangi yang kurang bersih. Lalu itulah Yusuf dia tawar diri. Tawar diri ini bukan makna kata ia nak jadi menteri gapo dak. Dia nak pergi cara jadi apa tak apa. Ha, di sini dia kita tengok gambar sini. Nah, qala dia kata kecek di kecek mari duk raja pun duk goyak, teruk ekonomi kita lah mana biasa mana. Sudah tentu kita tak tahulah kecek pihak biasa yang lain rakyat tu Allah Ta'ala tak wari sini. Nah, Allah Ta'ala tak wari rakyat. Pentingnya Yusuf tu terasa kata dia ni boleh wui sehat kepada kerajaan umat manusia walau bukan Islam. Karena agama Islam ni rahmatan lil alamin, walaupun zaman tu pun. Karena Islam ni mari untuk umat manusia, bukan mari untuk seorang rasul tu tak. Tapi manusia ada menetang guling pating, menetang menerak, maka tak ada boleh bagai-bagai hak yang rasul hari rahmat tu. Jadi Yusuf, Allah Ta'ala beri kuasa pada dia untuk bawa rahmat Tuhan tu melalui cara hidup. Gapa dia kira cara kerja sama dengan seorang raja yang bukan Islam. Ni dia panggil siasah Yusufiyah, siasah yang Nabi Yusuf boleh kerjasama dengan kerajaan yang bukan Islam apabila dia beri mandat untuk kerja dan untuk mengatur benda. Tidak dibenar, tidak disekat, tidak dihalang. Maka kita dibenarkan siasah ini masih lagi boleh diguna sampai hari ini. Nah, siasah Nabi Yusuf tak serupa siasah apa dia Musa. Musa terpaksa kena bahasa melawan. Sebab apa? Sebab Fir'aun zalim dah. Raja ni tak ada zalim sekalian ni. Dia tahu kata Yusuf ni bukan buat Egypt. Egyptian dah, bukan Egyptian. Bukan orang Mesir. Bukan orang panggil orang Egypt dah. Bukan puak-puak Kibti lah. Yusuf ni terkenal sebagai buat Ibrani. Puak-puak Bani Israel. Kalau nak kira agak, kerana kira lapis kelah-kelah agak tak boleh masuk dah dalam kabinet menteri. Tapi raja ni tu hawi peluat otak luah. Maka dia tu ambil Yusuf sebagai bariwan dia. Dan nampak Yusuf boleh tupai pakdah banyak. Ilmu dia tu boleh mendatangkan kebaikan kepada kedudukan deraja dia dan kedudukan negara dia. Lalu itulah. Nah, dia kata innaka al-yawma ladaina makinun amin. Patut ia soalannya, ia tanya Yusuf Allah, wallahu alam lah, kita tak tahulah rakyat yang kecek tu dah. Mana katanya boleh jadi ia pandai tanya pandangan Yusuf. Nah, bagaimana kita nak jalan ekonomi negara sesuai dengan Yusuf tu, tak boleh mimpi dia sakut dengan suruh tanah padi 7 tahun berturut-turut sipai sebahagiannya, kemudian nak mari 7 tahun yang kering akan digunakan hak kita sipai oleh rumah padi, rumah gandum tu. Nah, misalnya. Jadi yang nampak tu Yusuf ni ada usai tak. Orang panggil momong Yusuf ni usai tak kuang klai. Yusuf ni orang panggil orang ada. Nah, kepada hari pandangnya jauh, pandangnya jauh. Kajar dia nak lah ni pasal pedah pada negeri dia. Nampak dah tu. Lalu tu lah Yusuf nampak peluang malak dan dia boleh jadi boleh berusaha. Kalau tidak itu duduk saja nampak rugi juga dia sebagai seorang muda. Dan nabi-nabi hijau nabi ni nak suruh kerja, bukan mari duduk saja dalam dunia ni. Nabi-nabi bukan sekadar nak royak saja, ada peluang kerja, boleh kerja sendiri long mertameng. Apalagi kalau yang nampak mungkar berlaku bak ekonomi benar-benar tak molek dalam bak gapa dia pengaturan ekonomi keuangan negara, lalu tu dia tu kena masuk capuk untuk nak fal yughayyir bi yadihi, untuk nak beki dengan tangis sendiri.
Sebab dalam Islam ni, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam tastati' fa bilisanih, kacak dengan mulut, tak kuasa dengan tangan, tak ada kuasa, tak ada kemampuan. Fa in lam tastati' fa biqalbih, kalau tak kuasa dengan lidah lagi, kata dengan mulut, mari tad demo, maka dengan hati, kena lawan dengan hati, lari dengan hati, doa kepada Allah Taala. Itu dia panggil tahdak benda mungkar. Suruh baikki, suruh baikki, suruh ubah, bukan suruh lari saja tak. Fal yughayyir, naklah kamu ubah, ubah benda mungkar menjadi taat, ubah benda mungkar menjadi taat. Jadi ini di antara peranan Yusuf alaihi salam untuk nak ubah mungkar yang ada dalam kerajaan raja ini, dia boleh usaha. Lalu itulah dia kata, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Allahu akbar. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku penguruh perbendaharaan hasil bumi Mesir ni. Cuba wui ke Amwa sekali, Amwa nak atur tengok. Hei raja, hei tuanku. Nah, sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya. Hafiz, menjaga malak. Tak sewa jadi bocor, apalagi tembak. Nah, no, Masya Allah sungguh. Kita nampak menengah dalam masyarakat dunia ni. Tak ada bak negara mana yang duit tak ada bocor. Semua bocor, tembak bocor, tembak bocor. Hacau negara. Jadi Yusuf nampak benda-benda ni. Dia sebagai seorang Nabi yang diberi ilham, beri wahyu. Dia kata, ya amba caralah. Ha perbendaharaan negara Mesir ni, amba nak jaga dengan sebaik-baiknya. Lagi pula amba nak tadbir dengan cukup-cukup. Maknanya bijak. Alim ni makna bijak. Cukup erti. Kajamelan ni ke orang tu orang otak ekonomi, otak keuangan, orang ada ilmu. Jamilah ni yang ngaji bidang setasat, kangen, kantong, apa tu, ya ada lah kancakan. Nah, ada belakang Jamilah ni yang banyak sakawi, syatantan. Nabi Yusuf secara wahyu pada dia tu lebih pada ngaji sakawi, caik. Zaman tu mana ada mahu calai-lai dunia, tak ada. Kau daging dengan fitrah gitu ya belakang-belakang apa. Lalu tu raja setuju, apa we peluang kepada orang muda untuk wazir-wazir ni, makna pembantu raja tu, makna wazir tu, makna ratu menteri ni, makna orang cuai nayuk, nayuk-nayuknya cuai raja kalau dia bentuk belapis gitu. Nah, maka lalu tu lah raja setuju. Pada ayat ni ada setengah kata Yusuf minta jawapan, jawatan. Sebenarnya saya berasa kurang terima lagi kata Yusuf minta jawatan. Kalau kata minta gapa dia tanggungjawab boleh, bukan jawatan. Tak ada nak kata nak diwazir ke dak. Ij'alni ala khazainil ardh, aku nak cara. Jadi apa, tak apa aku. Yang keduanya, nah, saya difahamkan bahawa tidak ada yang lain itu mampu menegakkan keadilan tersebut. Ini pendapat Az-Zajjaj. Nah, pendapat Az-Zajjaj belah tu. La ilaha illallah. Ya. Jadi menurut nota kaki 44 tu, dan sebelum dibawa mengadap Raja Yusuf diperintah supaya buang pakaian ahli penjara dan diberi pakaian baru. Kemudian diperintah supaya mengadap Raja serta ia berdoa di pintu kota Raja. Mana masuk kota Raja tu, daripada got ni, daripada penjara ni kota-kota Raja. Aduh, sedap sejarah dia ni. Nah, hasbi Rabbi min dunyaya wa hasbi rabbi min khalqihi azza wa jal azza jaruhu wa jalla thana'uhu wa la ilaha ghairuh. Oh, petaja akidah dia sungguh.
kuatkan akidah, takut duduk syirik dengan raja pula. Nah, maksudnya cukuplah adanya Tuhan aku bersama aku daripada dunia aku ni. Tak ada berhajat ke dunia. Oh, yang tajam sungguh. Tajam, will make akidah dia. Dan ada cukuplah ada Tuhan aku bersama aku daripada makhluknya. Aku tak ada berhajat pada makhluk. Aku berhajat pada Tuhan aku. Ya. Melialah jirannya. Jiran Allah lah. Dan tinggilah pujiannya. Tiada Tuhan selain daripadanya. Tu nak masuk punya nak masuk nak masuk le istana tu ya janji dengan Tuhan dia. Barukan dah perjanjian dia dengan Allah. Mung saja Tuhan aku ya Allah. Aku nak menghadap manusia ni hari ini. Nak menghadap makhlukmu yang ada kuasa dari segi mengatur negara. Tapi yang menghadap dalam bentuk yang cukup benar tak tauhid dia dan tawakal pada Allah, di mana umurnya ketika itu masih muda. Apabila raja melihatnya masih muda, raja berkata, orang muda ni pandai takbir mimpi ku eh, sedangkan para tukar sihir dan pendeta-pendeta tidak pandai. Fok-fok tok pomo duk tepi-tepi dia tu tak pandai nak sembuh eh. Jadi beri agapa mimpi dia tu mimpi pelat-pelat doa. Nah, lalu itulah Tuhan katuk. Kalau kita nak kecek mudah-mudah, nah, dia ada tari kat bintang tak naik dah lah. Nah, tari dah kat Yusuf seperti tari lah. Fuak-fuak tak bambang seperti bintang-bintang lah. Jadi raibih bintang-bintang tu dah ada Yusuf. Jadi seolah Yusuf walaupun duduklah penjara, tapi memang kemataharian dia tu memang kuat. Nampak tak? Jadi hak lain pada tu, dia kena malak belakang. Dap mut leh. Nah, segala duang daun, nah, duang atit. Nah, jadi kita boleh keceklah tu pun boleh. Nah, lalu tu lah. Apa dah tu? Lalu Yusuf diberi pakaian setera dan alat-alat perhiasan dari emas. Oh, boh selalu dah. Yusuf tak ada tolak bagian tu. Tolak aku jadi nampak kecil hati raja pula. Dan zaman tu boleh di emas tidak dilarang untuk lelaki. Jadi Yusuf tu kalau berlawan syariat dia, memang dia tak tolak. Dan kenderaan yang berhiasan seperti kenderaan raja, kuda raja, kuda gapak, serta dipalu gendai-gendai untuk mereka sambil berkata oleh mereka, oleh puak-puak beriwan raja, gonggeng, gonggeng. Dan Yusuf, raja kata, innakal yawma ladaina makinun amin. Tak ada arah dah puak-puak raya ni. Junjung selalu dah. Nah, sesungguhnya Yusuf ini khalifah raja, pakat kata. Oh, hari ini raja boleh natulah, ada belakang lah dah. Khalifah raja, khalifah raja. Pakat belarok, gegek. Tengok tu. Ayat kata, daripada orang duduk legok tu, jadi orang yang dipuja-puji oleh rakyat jelata. Allah Ta'ala pelik. Lemenek tu lah. وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, kamulah ya Allah mengangkatkan mereka yang kamu kehendak. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, dan kamulah menghinakan mereka yang kamu kehendak. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Maka atau ayat Quran, Allah Ta'ala kuasa nak naik mana siapa yang diraja, nak turun siapa dah yang raja-raja dah tak boleh yang diraja. Allah Ta'ala biar dihil khair di tangan dia lah kebaikan. Ya, oleh itu maka ikhwan yang semula sekalian, itulah Ibn Abbas ada syarah kepada gapa dia ayat ni, ayat yang Nabi yang apa dia raja waktu baik titah sepatah ya, innakal yawma ladaina makinun amin. Tak ada apa berah dah rakyat. Nah, itulah orang yang hanya bertuhan pada raja zaman tu kan. Dan raja kata gitu sebab wahyu dah. Tak ada apa dah bagi dia. Yusuf pun dipuja, dipuji. Celah-celah tu Yusuf ambil peluang untuk nak tolong kebaikan raja pada dia. Nah, dia ni masya-Allah sungguh. Dia tak buat jahat tempat dia dapat pedah.
bahkan kalau boleh tolong yang tolong. Dulu yang menteri tu ya tak jahat pada isteri menteri, sebab ya tempat dia duk minum duk makan dia tak ludah dia tempat tu. Nah, mana tempat ya makan tu tempat tulang berak tempat tulang ni tak leh lah tu. Apa dak? Lalu itulah Yusuf mulia, orang mulia lah tu. Lepas tu raja juga baik dia, dia patut dia nak baik raja lah mana pula. Ya witawara sebab raja tak tahu nak tak dano. Nah khija Yusuf nak pakai Yusuf lah mana ya ya atau ya ya boleh segini. Inni hafizun alim segini. Segi keuangan negara. Benda penting benda ni. Maju mundur sesuatu negeri atas penyusunan ekonomi negeri. Nah, la ilaha illallah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Nah, jadi Yusuf minta jawatan tersebut kerana para nabi diutus untuk menegakkan keadilan. Saya kata gitu. Bukan saya kata ni Az-Zajjad katalah. Tapi saya cuba ambil kata dia. Bukanlah kata dia duk tomuk duk nok pelahak kepada jadi tamneng dak. Apa atau cangtang ni boleh dia menegakkan keadilan kerana nabi seorang nabi ni sesuai dengan penyakit zaman tu. Zaman tu penyakitnya boleh jadilah penyakit ekonomi lah. Tak apa stable. Lalu tu Yusuf mari boleh beri segini. Zaman gapa nabi Ayub halah tu, zaman nabi Syuaib halah tu, tiap-tiap zaman tu ada penyakit dia. Dan adanya apa dia Allah Taala beri kelebihan kepada rasul dalam setiap zaman tak serupa. Ya. Lalu tu kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man yasha man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah caranya kami menguatkan kedudukan Yusuf. Dulu yang makan nasrik dah selama boleh duduk umum menteri. Daripada telaga dijual beli masuk duduklah umum menteri. Satu makan lah. Man, Allah Ta'ala makna menegakkan kedudukan Yusuf. Menyelamatkan Yusuf daripada sangsaranya duduklah telaga. Dan sangsaranya dijual beli sebagai hamba. Nah, boleh duduk di rumah menteri dan dijaga dengan baik oleh keluarga menteri sebagai anak perak menurut kehendak menteri itu sendiri. Lalu itulah satu kali situ patut ayat makan al-fahdah dah sekali ke. Nah, ayat makan al-fahdah pada ayat mana dah? Nah, itu ayat yang ayat yang ke-21 ya. Yang malak wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Ayat 21. Nah, ni sekali lagi pula 56 pula diuji dinaiklah. Makkanna tu cepat naiklah. Diuji naiklah. Nah, sok naiklah tu hasil pada ujian. Nah, begitulah dia. Ni diuji duduk dalam penjara apa tahu. Dinaiklah jadi menteri. Masya-Allah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Allahumma makkin lana ya Allah fil ard ya Allah. Nah, li ta'mimi rahmatika lil alamin ya Allah. Li nashri rahmatika lil alamin. Demikianlah cara kami menguatkan kedudukan Yusuf alaihissalam dalam memegang kuasa di bumi Mesir. Dengan keadaan ia bebas tinggal di negeri Mesir di mana saja ia yang disukainya. Tengok nombor nota kaki nombor 40 ni ya. Ya Allah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi. Dulu pun fil ardi juga. Ayat 21 nak serupa dengan ayat 20 ayat 50 ni. Nah, setelah kedudukan Yusuf kali kedua, ning peningkatan peneguhan kejayaan Yusuf lepas pada ujian kali yang kedua. Setelah peneguhan pertama diselamat Yusuf daripada kezaliman abai dia secara dijual beli oleh peniaga-peniaga. Nah, maka akhirnya dijadikan anak angkat menteri Mesir. Ayat 21 tu kan.
Lalu Yusuf dilantik menjadi menteri perbendaharaan negara Mesir sebagai ganti Qitfir, bapa angkat dia. Tamnen ni tamnen bapa angkat dia dulu dah. Nah, dan tidak berapa lama Qitfir pun meninggal dunia. Lalu raja mengahwinkan Yusuf dengan Zulaikha. Kamu ya pun kahwin sebab apa? Sebab ni tuntut tes Zulaikha berdoa. Nah, tuntut Zulaikha nak juga ke Yusuf ke mana-mana. Bekah isteri Qitfir dan Yusuf dapati bahawa Zulaikha masih darah tidak pernah disentuh. Oleh suami dia, sama suaminya boleh hadi kurang sepenuh bak hubungi lelaki perempuan kau boleh hadi kerana suaminya tidak pernah bersetubuh dengannya. Dan Yusuf dikurniakan dua orang anak daripada Zulaikha. Wallahu taala alam. Hak ni Ibnu Jarir dengan Al-Baghawi, saya ambil daripada tafsir Ibnu Jarir sebagai tafsir yang orang panggil mula-mula tafsir yang buat cukup sebuah Quran. Zaman itu secara tulis daripada dia sendiri At-Tabarani, At-Tabari ni di awal kurun yang keempat. Lalu itulah begitu juga masalah Al-Baghawi kurun yang kelima, kurun yang kene. Maka orang ini ada rakyat lah tu, saya pun ambil hak sungguh wallahu'alam. Tidak ada hadis yang sahih cerita mengenai dengan kata Yusuf boleh ke Zulaikha dan boleh anak dua orang dan Zulaikha masih duduk yang dia anak dara walaupun duduk dengan Qitfir ni lama mana dah. Qitfir tidak pernah sentuh dia sebab Qitfir ni boleh diuzur ke mana-mana wallahu'alam. Maka dia dapati bahasanya kalau tengok pada sejarah gini kita rasa kesian lah ke Zulaikha tu. Apabila dia tak biasa disentuh kerana itu tuntut terhidup seorang perempuan. Lalu tu maka jatuhlah dia jadi mangsa kepada Yusuf alaihissalam dan akhirnya Allah Ta'ala boleh hadir doa-doa kau, maka boleh hadir isteri Yusuf alaihissalam. Boleh hadir dia masuk Islam lah. Jadi isteri Rasul pasal dia dah masuk Islam lah. Beliau dah tu tak masuk Islam pun dia. Seorang Nabi ni duk meniti, dijual beli oleh orang bukan Islam, masuk duk umur bukan Islam, besar lah umur bukan Islam, masuk legok, mari duk kerja dengan raja bukan Islam. Ni sejarah seorang Nabi yang luar biasa, ahsan al-qasas. Jadi satu, apa dia, pengajaran kepada kita, untuk kita ambil pengajaran banyak. Katanya, apabila orang bukan Islam buat baik kepada kita, maka kita boleh terima. Boleh terima, boleh pakai hidup. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, boleh. Asalkan dia tidak menolak al-bir. Maka boleh. Jangan kerjasama 'alal ismi wal 'udwan, tak boleh. Tu pa orang kafir tak apa. Anak Nabi, seorang Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi dibelah oleh orang bukan Islam. Duk ngepak malak-malak, nyawak-nyanyo dia abai, jatuh dalam telaga, nyebeli jual beli oleh orang bukan Islam. Pengajaran dah, ni kita tengok malak, pengajaran banyak. Dan duk besar dalam umur orang bukan Islam. Kemudian, dimasuk penjara juga dihukum oleh kerajaan bukan Islam. Kemudian, dikeluar dari penjara dan diberi kedudukan oleh raja yang bukan Islam. Tapi dia tegak, tengok kita belum masuk kata raja tu, hasbi rabbi min dunyaya hasbi rabbi min khalqihi azza jaruhu wa jalla sana'u wa la ilaha ghairuhu. Ini penegasan Yusuf alaihissalam. Dia tak lupa Tuhan dia. Janganlah awak kita duduk dengan orang bukan Islam jadi bukan Islam tu tak leh. Ning di antara utahon pengajaran buat rian kepada orang-orang yang duduk negeri yang bukan Islam macam kita ni, ahsanul qasas benar-benar cerita Yusuf alaihissalam. Kalau siapa jatuh dalam Quran ni balah ning, baca surah Yusuf banyak-banyak, tengok tafsir surah Yusuf banyak-banyak, dengar tafsir surah Yusuf banyak-banyak supaya kita dapat ambil pengajaran dia bersurah ni untuk hidup kita. Apabila Tuhan takdir, qada Allah wa qadaruh ni tak ada nak buat kadang-kadang. Nak duduk dengan orang kafir, nak lari gila tak boleh lah.
tak ada tempat. Nah, hang uji dalam rumah pula. Hang tu baik masuk gap. Ah tu. Itulah eh umat Islam ning Nabi Allah bukan orang tamada. Tapi Allah Taala tertibkan cara hidup dia. Allah Taala kuasa nak hidup dia pasal duduk dengan pak dia sebagai seorang rasul, pak dia Yakub. Cucu kepada seorang rasul Ishak, cicit kepada seorang rasul Ibrahim. Gitulah lu nak berjalan dia. Saya berasa insaf sungguhlah hidup kita ni, masya-Allah. Kita tak ada susah apa hidup. Apa boleh kita tak boleh taat pada Allah. Nah, apabila Yusuf duduklah ni, kita ni syukur pada Allah atas nikmat Tuhan. So jaga duduk dengan pak apa besar, duduk dengan mak apa besar. Nah, segala-galanya mak tolong belaka, pak tolong belaka. Apa kita tak boleh jadi orang mulia lagi. Nah, pada tu Yusuf ni duduk dengan seorang. Nah, tak tahu kata mak yang mati bila hidup ke mati, masih duduk khilaf. Nah, banyakkan jumhur kata mak yang mati lalu sebab tu nyawak di kakak dia tu. Nah, ada nak cara Yusuf kena duk gapo Yakub sendiri kena duk cara kanak dia gapo sebabnya boleh ada kerana mak yang mati lalu. Wallahu alam. Ujian banyak pada puak Nabi. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak mendapat bala ujian Allah ni ialah orang Nabi, ya dia Nabi. Nah, jangan ingat atas Allah Tuhan tu kasih dia duduk senang, bukan dunia kalah tu, senang-senang lah syurga, bukanlah dunia. Dunia ni tempat uji ya, pasal dia dah kena susah tu. Cuma jangan cari susah. Nah, kalau boleh lindung daripada susah, apalagi susah sampai mematah jiwa kita daripada beriman kepada Allah, atau na'udzubillah min dhali. Yang minta kepada Allah Ta'ala jangan uji kita lebih pada iman kita nak terima. Nah, Yusuf ni duduklah iman dia ujilah tu, oh ya, iman dia boleh kum. Nah, laula an ra'a burhana rabbi, semua iman belakang. Nah, duduklah gok, duduk dalam apa dia dalam gok dan telaga. Oh, telaga dengan gok ni baik tempat, tak ada biar-biar biar duduk nak duduk. Tapi iman duduk pipin dia, iman pipin dia menghadapi ujian Zulaikha, iman pipin dia. Nah, menghadapi penjara, ime pipin dia. Menghadapi menghadap raja, ime pipin dia. Jadi dia tak jatuh duduk dengan ime sama. Tapi ime bukanlah mana tak boleh masuk dengan manusia, boleh masuk manusia. Sesuai dengan duduk dalam penjara ime, sesuai dengan duduk rumah orang tu, rumah orang ni, sesuai dengan nak menghadap raja. Ime tak ada apa, tak ada siapa menghina raja apa dak. Nah, tak ada siapa, siapa raja tak boleh terima diri dia, dak. Ya, wang tua padi-padi. Nah, wang tua jadi padi ni payah. Nah, tidak tinggal Allah, lepas tu tidak tinggal pula sunnatullah. Tidak siapa raja nampak hina sebab mempegang agama Allah nampak hina, dak. Kita ni kadang-kadang orang bukan Islam nampak hina kita apa-apa, sebab kita tak jalan terus jalan dengan Islam. Nah, maka menjadi kehinaan kita di sisi orang bukan Islam. Ni orang bukan Islam raja, rakyat raja. Raja rakyat dia puja dia gapo. Ni sebab dia turut Islam. Wang tua sebagai wasatiyatul Islam. Nah, pertengahan Islam, bukan sultan gitu gini dak. Ni hawa pahal Islam ke Allah. Menjadi balik pahal dengan siapa tak tertipu pula dah. Nah, tak kena hai umat Islam. Jangan daripada-pada gua boleh duduk. Nah, dengan orang kafe tak duduklah ni sesuai gini. Tapi ingat pada saya sama. Hasbi Rabbi min khalqihi, hasbi Rabbi min dunyaya. Cukup Allah. Nah, wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Ini pengajaran besar betul ni nah. Nah, lalu tu Allah Taala kata, وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء. Kami ini limpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki. Dengan Tuhan sendiri, Tuhan uji sama. Tuhan uji, Tuhan uji. Nah, ولا نضيع أجر المحسنين. Dan kami sama sekali tidak menghilangkan balasan, tidak melenyap, tidak mensia-sia balasan baik daripada orang yang berbuat kebaikan. Kami tak biasa.
tak biasa buat jadi kebaikan dia tu tak ada makna dah. Ada makna, ada balasan, ada kuamai. Nah, tu dia. Lepas tu bukan sekadar tu lah dunia. Akhirat sah. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Oh, cermin. Dan sesungguhnya pahala hari akhirat syurga adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Ini yang panggil waliullah lah. Waliullah ni siapa dia? Dalam surah Ar-Ra' alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tu mana katanya waliullah. Orang yang beriman tak ikut sekadar iman, dan mereka itu daripada buah iman tu mereka takut pada Allah. Nah, Allahumma atina imanan wa yaqinan. So, lepas tu Allahumma ati nafsi taqwaha. Dua. Nah, imanan sa wa yaqinan sebagai asah pada taqwa. Lepas tu Allahumma apa dia? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Tua iman serta taqwa mari. Itu adalah waliullah. Di antara waliullahnya ialah Yusuf alaihi salam. Bukan martabat wali tamada, dia adalah nabiullah, rasulullah. Ya, oleh itu maka alhamdulillah orang belah tu orang yang Allah Ta'ala kata wala ajrul akhirati, dan sesungguhnya pahala akhirat syurga akhirat lebih baik bagi orang yang beriman. Bukan boleh tamnen jadi menteri tu molek dak. Jadi menteri tu sekadar dunia-dunia sikit-sikit gitu ya. Nah, bukan. Segala pemberian dunia adalah ujian, ingat molek. Dan segala pemberian akhirat adalah balasan. Dua kata tak serupa. Berlainan lah. Pemberian Allah lah dunia, Rabbana atina fid dunia hasanah dunia adalah ujian. Nak tengok wi duit mung guna duit lah mana. Wi tamneh mung guna tamneh mung kena dak. Ujian. Bawi Tuhan tu cek bin pula dengan tu. Tak serupa beri akhirat. Wa fil akhirati hasanah tu sebagai balasan. Tak ada nak ujianlah. Wi syurga tak ada nak uji, mu pakai syurga lah, tak ada lah. Nah, tu nak ayat kata pemberian dunia adalah kan tutsab cek bin. Nah, pemberian akhirat adalah balasan top 10 ti mai tangkan. Nah, tang pai tutsab lagi dah dah. Nah, akhirat esa. Itu yang panggil khairun, lebih baik daripada bagai dunia. Ya, itulah lebih kurang hari ini kita dapat belajar sekadar tu. Dan mudah-mudahan kita boleh ilmu banyak daripada cerita Yusuf sebagai ahsanul qasas. Sadaqallahul azim. Sangat benar tu Tuhan Raya kata, sebaik-baik cerita. Kita tidak tengok cerita lebih banyak daripada cerita yang boleh utahon daripada Yusuf alaihi salam, daripada apa? Surah Yusuf alaihi salam. Lalu itulah kita, marilah kita pakat terima dengan sesungguh surah seperti ini, supaya dengan itu kita dapat ilmu yang benar dari Allah dan dari Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afakumullah min sayyid asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.